بدايه ان جابر فعليك في بياض نهارك ان لا تشتغل الا بما ينفعك في معادك ومعاشك الذي لا تستغني عن الاستعانه به على معادك فان عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطه الناس وكنت لا تسلم فالعزله اولى بك فعليك بها ففيها السلامه Hendaklah engkau fi bayadina di waktu siangmu. Kenapa siang disebut bayab putih bersih? Artinya di siang hari. Siang kan terang bersih. Makanya disebut bayab. Bayab itu artinya putih bersih. fi hendaklah engkau di <todit> waktu siangmu. Di waktu siangmu Allah tashtagila engkau tidak menyibukkan dirimu illa kecuali. Melainkan bima yan fauka sesuatu yang bermanfaat bagimu yang mendatangkan manfaat bagimu baik fi ma'adika wa ma'asyika baik urusan ma'ad urusan akhirat untuk bekal nanti kita di akhirat atau ma'asyika untuk kehidupanmu di dunia alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adik yang mana kita tidak kita harus mau tidak mau kita memerlukan kita memerlukan anil isti'anatibi untuk membantu menolong menolong akhirat kita. Jadi dunia untuk membantu menolong memudahkan urusan akhirat kita dengan dunia yang kita miliki kita membutuhkan uh, harta membutuhkan uang untuk sedekah membutuhkan uang untuk beli pakaian untuk menutup aurat. Karena syaratnya sholat harus menutup aurat Contohnya seperti itu Jadi mau tidak mau kita sangat membutuhkan Kita membutuhkan untuk akhiratmu Sehingga dunia tidak tidak tercela yang demikian Dunia yang untuk membantu kita menuju akhirat Untuk memudahkan kita menuju akhirat Membantu urusan akhirat Untuk kita gunakan Ibadah untuk kita gunakan, uh, Membantu orang untuk kita gunakan, menolong orang lain itu bukan dunia yang mazmumah, bukan bagian dunia yang tercela, melainkan dunia yang mahmudah, yang terpuji. Jadi, dunia bisa mahmudah, bisa mazmumah, yang mahmudah, yang terpuji untuk bekal kita buat ke akhirat memudahkan urusan ibadah kita sehingga dengan harta dengan uang dengan materi yang ada pada kita kita gunakan untuk mencari ridha Allah taala, membantu orang meringankan beban orang yang susah, menyenangkan orang yang dalam kesulitan dan seterusnya. Sehingga dunia tersebut bahkan bukan termasuk bagian dari dunia yang seperti itu. Itu ya ibadah, ketaatan kepada Allah taala. Adapun yang tercela yang mazmumah yang hanya untuk urusan dunia yang membuat kita lengah lalai kepada Allah, yang menjadikan kita sombong, yang menjadikan kita kikir, bakhil pelit dengan harta yang kita miliki lalu menjadikan kita makin jauh dari ibadah kepada Allah, makin jauh dari syariat sehingga kita lalai, terbuai, tenggelam dengan dengan kenikmatan dunia itu yang tercela. Fa'in aja ta'anil qiyam bi haqqi dinika ma mukhalatatin nasi wa kuntala taslam jika engkau tidak mampu. Artinya lemah aja jika engkau lemah tidak mampu untuk menjalankan hak agamamu ma mukhalatatin nas bergaul dengan orang bersama orang bergaul dengan orang wakun tala atas lamu dan engkau tidak selamat engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu yang mana kita makhluk sosial harus bergaul dengan orang sementara ibadah kita agama kita malah terbengkalai kalau ibadah kita agama kita terbengkalai sementara kita masih harus bergaul dengan manusia dan agama kita tidak selamat, maka kata Imam Al-Ghazali Maka uzlah lebih utama bagimu Uzlah mengasingkan, menjauhkan diri dari manusia Ada uzlah, ada khalwat Kalau khalwat lebih khusus ya. Uzlah cari tempat yang sunyi Cari tempat di pedesaan, di kampung Jauh dari keramaian kota Jauh dari kebisingan kota, kendaraan dan sebagainya kalau emang untuk menyelamatkan agama kita dan urusan dunia kita sudah tercukupi sehingga kita tidak mengemis dan menjadi beban orang lain, maka ya uzlah. Kalau kita bergaul sama orang, bergaul sama manusia, tetapi agama kita nggak selamat, maka lebih bagus uzlah. Lebih baik uzlah. Tapi lebih utama lagi. Yang lebih utama, lebih baik daripada itu, kita bisa tetap menjaga agama kita, menyelamatkan agama kita dengan tetap bergaul sesama manusia dengan tetap bergaul dan kita bisa menyelamatkan agama kita itu lebih utama lebih bagus daripada uzlah. sementara karena dia tidak bisa menyelamatkan agamanya yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum kalau enggak salah itu hadis Nabi bersabda yang artinya orang yang bergaul dengan manusia dan dia sabar atas gangguan mereka lebih utama lebih baik daripada yang nggak sabar dan nggak bergaul dengan manusia. Ada dua orang yang satu dia tinggal di Jakarta, wah dengan segala macam ujiannya yang begitu berat Jakarta godaan rintangan, apalagi yang masih mungkin relatif muda usianya dia kerja dia ngaji nggak tinggal. Walaupun dia bekerja sibuk dengan urusan kerjaannya bisnisnya, tetapi bergaul dengan sesama uh, tetangga, sesama jamaah pengajian bagus, hubungannya harmonis, dan dia sabar atas gangguan mereka itu jauh lebih baik daripada yang tinggal di kampung. Dia menjauh dari kota, ah udah, anak nggak nggak bisa ngadepin orang-orang di kota nih, anak nggak mampu tinggal di Jakarta nggak kuat atas gangguan mereka tetangga, saudara, anak mendingan ke kampung aja deh. Ya bagi dia bagus, tapi lebih bagus tadi temennya yang di Jakarta dia nggak terganggu agamanya, tetap bergaul dengan orang, sabar atas gangguan ujian yang diterima itu jauh lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan orang dan tidak sabar atas gangguan mereka. Makanya banyak orang-orang sudah dahulu yang uzlah meninggalkan keramaian untuk menyelamatkan agamanya. Tapi juga ya nggak sedikit banyak di antara mereka yang tetap tetap bergaul di kota, berdakwah, mengajak orang, mengajak saudara, tetangga, kerabat ke jalan Allah Taala, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia sabar atas gangguan orang lain. Uh, itu jauh lebih baik dibanding yang tidak bergaul dan tidak sabar atas gangguan manusia. Fala uzlatu aulabika sehingga kalau, kalau kita lihat Coba kuburan Wali Songo banyak yang di atas gunung. Sunan Muria, Sunan Giri. Sunan siapa lagi yang di atas gunung? Sunan Gunung Jati juga ya termasuk naik ke atas. Sunan Gunung Jati juga. Lebih tinggi lagi Sunan Muria yang, yang di sana Sunan Muria, Sunan Giri juga yang di Gersik itu tinggi juga. Atau di hadhrumah juga banyak. Di negeri-negeri negeri yang lain di rumut banyak tempat khalwatnya para aulia. Sampai di atas gunung, di tengah-tengah gunung, di atas perbukitan, jauh dari perkampungan warga. Bahkan ada ma'bad, ada tempat ibadahnya. Ada ma'bad atau juga tempat kholwatnya mereka. Bahkan Habib Abdul Al-Haddad Suhaib beliau bohirnya kan tidak melihat. Akhirnya beliau buta, tidak melihat. Tapi kalau ente lihat ke sana, kunjungi di tarim, ada tempat kholwat beliau di atas bukit. Tinggi, gimana ini belokan kan buta nggak melihat nyampe gimana tuh ke situ subhanallah itu karomah ya para awliya Allah subhanahu wa taala <tuk> Fala aula bika fa'alika biha tapi yang uzla itu yang agamanya udah bagus yang udah ngerti syariat kalau masih bodoh nggak ngerti sholat nggak tahu rukun sholat nggak tahu syarat sahnya sholat fardhunya udah nggak tahu dia mau uzlah jangan ngaji di sini. Tadi kampung itu kagak kagak ada tempat ngaji. Umpama di kampungnya nggak ada tempat belajar, nggak ada tempat pengajian. Maka dia lebih utama tinggal di rumahnya atau di di, kota sementara mudah untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Kecuali di desa di pedalaman itu juga dia bisa nutut ilmu, dia bisa belajar agama. Fala uzlatu awlabika fa'alaika biha fa'fiha salamatu di dalamnya terdapat keselamatan selamat agama kita ada di da dalam uh, e keterangan ya ada di bawah garis tuh di catatan kakinya tuh wa qala thauri hadza zamanu sukut wa luzumul buyut imam sufyan ats-tsauri wa qala thauri imam ats-tsauri sufyan ats-tsauri mengatakan hadza zamanu sukut wa luzumul buyut ini zaman beliau nih Berapa ratus tahun yang lalu Ini zaman-zaman kita banyak diem Zaman sukut Ini masa zaman kita banyak diem Waluzumul buyut Dan tinggal di rumah Jangan banyak keluar rumah Melazimi rumah Ya sekarang di rumah aja kita Banyak penggoda Ada TV, ada handphone Di rumah aja orang bisa maksiat Di rumah aja orang bisa melihat yang haram-haram pemandangan hiburan min apalagi di luar bukan hanya di dalam bukan hanya di luar rumah di dalam rumah pun anak muda main game game online itu ada judinya padahal di dalam rumah di kamarnya dia bisa maksiat judi ada namanya apa slot-slot itu ada slot-slotnya tuh <laughs> judi itu ada slot-slotnya itu nggak pahamnya slotnya gimana tuh <laughs> poin-poin gitu ya itu judi Padahal dia di dalam rumah, nggak keluar rumah, maksiat, berbuat haram, judi dan sebagainya. apalagi, apalagi zaman sekarang ini di zaman beliau Imam Sufyan Athauri, ada zaman buyut. Ini zaman zaman kita udah banyak diam. Apalagi sekarang zaman medsos, orang saling fitnah, saling caci maki di medsos, buzzer buzzer tuh kita lihat, nyaci maki ulama, ya Allah nggak nggak takut nggak takut kualat nggak takut murka Allah Ta'ala Nggak cuma ulama yang istiqomah, yang saleh Udah cuma abis Keluar binatang semuanya Astagfirullahaladzim Nabi Uthman Mufti Betawi nggak luput dari cacian mereka Dari hujatan Dibilang kaki tangan Belanda Antek Belanda Gurunya ulama-ulama Betawi Yang saleh Beliau dekat sama Belanda itu untuk kemaslahatan umat Islam agar umat Islam aman, mudah apa menjalankan ibadah, menjalankan ibadahnya kepada Allah taala, maka didekati sama Habib Usman dan Habib Usman tidak pernah satu kali pun menerima gaji dari Belanda. Beliau tidak menerima gaji dari Belanda, subhanallah. Hmm. Begitu waraknya. Bahkan Habib Usman itu mau dikasih tanah kalau nggak salah sepertiga Jakarta. Sepertiga tanah Batavia akan diberikan oleh dan apa torepam pemerintah Belanda kepada Habib Usman Mufti Betawi. Dia tolak. Sama Habib Usman ditolak. Sepertiga Jakarta sekarang berapa ribu triliun itu? Sepertiga. Zaman itu mungkin nggak begitu gede nilai sekarang. Oh, apalagi yang di tengah-tengah Jakarta di, di segitiga emas 100 juta per meter. 80 juta per meter Tamrin, Cudirman, Kuningan. Itu kalau diterima seandainya sama Abdul Usman diterima saat itu sepertiga tanah Batavia akan diberikan kepada Ahmad sekarang anak cucunya jadi konglomerat. Mungkin anak nggak ajar nih. Mungkin anak nggak jadi ulah, nggak <gakak> jadi ustad. Kita sebagai cicitnya nih, cucunya mungkin ya Allah kumpulnya sama Cina Cina sama konglomerat. Seandainya saat itu sama Ahmad diterima hibah sepertiga tanah Batavia dari Belanda. Seandainya diterima, kita kumpulnya di Singapura, ke Eropa, jalan-jalan. Jadi anak cucu sampai tujuh turunan, wah udah gak habis duitnya itu. Tapi beliau jangankan pemberian hibah tanah begitu luas di Jakarta, bahkan gaji pun tidak beliau terima sama sekali bahkan saking waraknya beliau kalau ada orang yang ngaji kiai kiai yang ngaji sama beliau itu beliau nggak menerima hadiah uang kalau mereka bawa makanan bawa kelapa bawa buah-buahan itu diterima sama beliau ditaruh di situ ada tempatnya tapi uang itu beliau tidak terima subhanallah walaupun halal boleh Tet tetapi beliau begitu waraknya dan uh, hidup dalam keadaan zuhud penuh dengan zuhud nah, di medsos di YouTube di media sosial dicaci maki, dihujat sama si fulan, si fulan, si fulan. Ada lagi yang dari Aceh terakhir beberapa waktu yang lalu. Dia nggak tahu dia yang dia maki, yang dia caci itu siapa? Wali besar, ulama besar, yang jasanya buat bangsa Indonesia nggak akan bisa terbalas. Paling besar jasa itu Habib Utsman, Habib Ali Kuyatang. Kalau Habib Utsman dengan kitabnya, dengan karya-karya tulisnya, kitabnya begitu banyak. Habib Ali bin Abdul Rahman Al Habsyi dengan lisannya dengan dakwahnya dan masih banyak lagi kiai-kiai murid-murid Habib Usman Guru Mughni, Guru Marzuki, kiai itu Bagus Bakri di Pleret Purwakarta, Mamak Sempur itu itu murid-murid murid-murid khusus. Murid-murid yang spesialnya Habib Usman. Masih banyak lagi setelah itu muridnya punya murid lagi menjadi ulama kiai-kiai besar di Batavia. Eh si Fulan dia baru lahir kemarin sore, belum belajar, belum ngerti apa-apa, bodoh, jahil, cimaki ulama. Apa yang sudah dia perbuat? Kontribusi apa yang sudah dia berikan buat Islam, buat agama ini? Fa'inka natil wasawi sofi la uzlat itu jadi bukan ilmu alayyurdilah huta ala walam takdir ala kami habiwa abu ibadat. Faleika bin Naum. Kata Imam Ghazali, "Fa in kana jika waswas bisikan-bisikan hati di dalam uzlah ila taala akan menyeretmu kepada hal-hal perkara-perkara perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah taala, walam takdir ala qam'iha dan kau tidak mampu mengekang mengendalikan nafsu, malah engkau berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah taala biwada'ifil ibadat engkau tidak mampu mengekang mengendalikan hawa nafsumu." untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah fa'alaika bin naum. udah tidur aja hendaklah engkau tidur pilih tidur selamat daripada bangun melek nyaci maki orang kalau dulu mungkin lisanmu harimaumu sekarang jarimu harimaumu dulu kan lisanmu harimaumu sekarang jarimu harimaumu jadi harimau kita naudzubillah yang akan mencelakakan kita bukan lisan lagi sekarang jari nge-share sembarangan, nyaci maki orang dengan jarinya di medsos. Itu Allah luar biasa, na'udzubillah. Jadi ribah itu bukan cuma dengan lisan sekarang ini, pakai jari ribahnya. Menggunjing orang, asyatam, As wasab, wala'an, melaknat, mencaci maki. Bukan hanya dengan lisan, sekarang dengan jari, pakai jari. Sekali nyebarin ke 10 orang, nanti satu orang nyebarin lagi, nyebarin lagi. Wah, numpuk dosanya. Allahu Akbar. Numpuk dosanya dia. Padahal hanya sekali sekali tulis sekali pencet mungkin hanya beberapa kalimat beberapa kata sekali pencet langsung beberapa detik beberapa satu lima menit sepuluh menit udah ribuan orang yang baca ribuan orang yang dia uh, yang yang nerima bacaan ribahnya dia fitnahnya dia caci makinya dia kepada kepada orang kepada orang yang awam gimana nyaci maki atau ribah ulama mukmin khusus. Bagaimana kalau dia termasuk sahabat Nabi, keluarganya Nabi? Oh, itu lebih hina, lebih rendah lagi, lebih jelek lagi. Lebih besar lagi murkanya Allah taala yang dia cacimaki, maki, aulia, wali-wali, ulama-ulama. Kalau muslim biasa yang awam saja haram, nggak boleh berdosa tetap apalagi muslim yang khawas, yang khusus, yang spesial para aulia, para ulama salihin. Lebih besar murkanya Allah taala wal jadi makanya di zaman kita harus waspada, hati-hati. Jadi kita kita saring sebelum kita sharing, kita saring dulu. Disaring sebelum di-sharing, sebelum kita kirim tulisan-tulisan yang manfaat. Wala taktubika fika syai'an, yasurruka fil qiyamati antarahu, kata seorang ulama. Wala taktubika fika syai'an, yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan kau menulis sesuatu kecuali yang kau akan gembira nanti ketika melihatnya di akhirat. Dan kau menulis sesuatu kecuali yang menggembirakanmu nanti di akhirat, yang akan menyengsarakanmu, membuat kamu menyesal, merugi, celaka, maka engkau jangan tulis, kita jangan sebar, kita jangan mudah men-share. ahwalika <tuh> wahwalina. <-tuh> maka kata Imam Ghazali tadi, kalau engkau uzlah menjauh dari keramaian, engkau malah berbuat yang tidak baik tidak bisa mengendalikan hawa nafsu atau juga menyeret muka pada hal-hal yang tidak direboy oleh Allah Ta'ala malah Allah Ta'ala murka maka hendaklah kamu tidur jadi harus dengan ilmu tentu uzlah, khalwat, apalagi itu pakai ilmu dan biasanya kalau khalwat itu ada perintah dari guru seorang syekh, seorang murabbi paling tidak kalau uzlah ya mungkin walaupun ilmunya pas-pasan asal yang fardu ain sudah dia ketahui sudah dia pahami Nah itu dia boleh uzlah menjauh dari keramaian, tinggal di tempat yang sunyi, jauh dari manusia. Tapi harus ada ilmunya. Kalau tanpa ilmu akan sesat. Seperti di zaman dahulu pernah ada kejadian kisah nyata, ada seseorang dia uzlah dengan apa? Dengan keledainya. Atan, keledai betina. Jadi dia dia ditemani oleh seekor keledai betina. Mungkin entah itu bulan atau tahun berjalan, sekian bulan sekian tahun berjalan, tiba-tiba ketika dia sedang uzlah, nggak ada temannya kecuali nggak ada manusia kecuali hanya kalau dari betinanya yang yang menemani dia. Ada seorang soleh, seorang ulama lewat, melihat dia lagi uzlah. Kamu siapa? Saya di sini sendiri. Saya sedang, kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan di seorang diri? Saya uzlah dari keramaian. Saya ibadah aja. Saya ibadah. Siapa yang menemani kamu? Saya nggak ada yang nggak ada yang menemani saya kamu nggak punya istri nggak ada lalu kalau kamu timbul syahwat kamu ingin melakukan sesuatu memang kebutuhan manusia kebutuhan biologis ini ada keledai betina saya lampiaskan keinginan syahwat saya kepada keledai inna wa inna ulama ini ini haram dosa besar kamu berhubungan sama keledaimu ini sama keledai betina iya emang haram emang nggak boleh nggak boleh haram dosa besar ini yang mendatangi hewan. Akhirnya dia baru tahu. Dia baru tahu kalau dia berhubungan sama keledai betina sama hewan itu haram dia baru tahu. Karena nggak pakai ilmu. Tanpa ilmu khalwatnya. <laughs> Jadi dia nggak punya istri, dia berhubungan sama keledai betinanya. Akhirnya dia nangis, "Oh, saya nggak tahu. Ya lagi bodoh. Oh, pakai uzlah, pakai khalwat. Belum punya ilmu, pakai khalwat segala." Akhirnya dia menyesal, lalu dia belajar. Dia belajar agama, dia ngaji. Belum ngaji, belum punya ilmu, khalwat. Fahada asanu ahwalika maka inilah keadaan yang paling bagus untuk untukmu dan untuk kami, untuk kita katanya. ajazna anil jika kita tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Farodina bisalama hazima, maka kita rida dengan selamat Daripada kalah, mendingan kita selamat. Jangan sampai kita kalah. Dikalahkan oleh hawa nafsu. Yang penting kita paling tidak kita selamat. Itu maksudnya. Paling tidak, walaupun kita tidak menjadi orang yang beruntung. Jangan menjadi orang yang celaka. Yang penting kita selamat aja dulu. Wa'aksin. Apa? Wa'aksis. Wa'aksis ya. Wa'aksis bihaliman salamatu dini. Dan rugi jelek. Hina. Dan rugi hina rendah khasis rendah aksis dan rugilah sangat jelek rendah bihaliman salamatu dinihi keadaan seseorang yang selamat agamanya fitatil dalam menyengsarakan atau mengabaikan kehidupannya ya maka dia rugi agamanya selamat tetapi mengabaikan kehidupannya akhul maut karena tidur itu saudaranya mati Wahwa lil haya tidur itu lil haya lalai mengabaikan hidup buang-buang waktu artinya buang-buang waktu mengabaikan hidup jadi ya rugi ya sebetulnya jangankan jangankan dia maksiat tidur aja udah rugi banyak tidur saja udah rugi waktunya berlalu tanpa dia isi dengan ketaatan tanpa dia isi dengan hal-hal yang positif berlalu begitu saja dengan banyaknya tidur dia dia sudah dikategorikan orang yang rugi apalagi yang diisi dengan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah wahwa ta'tilul haya dia mengabaikan hidup waltihakun bil jamadat dan dia ya sama sama dengan dengan benda mati dengan jamadat sama dengan benda mati Memang tidak merugikan orang tetapi tidak ada kebaikannya Sama kayak benda mati sama kayak batu Orang tidur sama kayak batu Sayang waktunya berlalu Tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Fa'alam zalika tuwafak insyaallah ta'ala Ketahuilah yang demikian Pahami Ketahui pahami Tuwafak Allah Kamu akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah insya insyaallah ta'ala ada beristighdad di seri salawat Ada mempersiapkan diri untuk salat Isti'adat, mempersiapkan diri untuk salat Bagaimana apa yang harus kita lakukan Untuk mempersiapkan diri kita menghadapi salat Atau untuk menghadap Allah Ta'ala Kita akan berdiri di hadapan Allah Kita akan munajat berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala <tus> yang bagi antas ta'idda qabla ka zawalili salatil Hendaknya sepatutnya engkau mempersiapkan dirimu ista'ada anta karena ada harfu an harfu nasbin maka fil mudhari tasta'idu jadi mansub jadi mansub fathah anta tasta'idda kalau enggak ada antas anta tasta'idda sepatutnya engkau mempersiapkan dirimu sebelum zawal sebelum tergelincir matahari untuk salat zuhur Sebelum matahari tergelincir, sebelum zawal, nah, ketika kita akan memasuki waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, ada zawal matahari tergelincir dari arah timur terbit ke arah barat. Maka, ketika uh, di tengah kepala kita itu namanya waktu istiwa, nah, tergelincir, nah, maka masuk waktu zuhur, bayangan kita ke arah timur, mataharinya bergeser ke arah barat. Dari, tengah, dari tepat di atas kepala kita setelah istiwa, waktu istiwa geser sedikit ke arah barat maka masuk waktu zuhur. Persiapkan dirimu sebelum zawal untuk sholat zuhur. Sekarang zuhur jam 12 kurang, huh? jam 12 kurang berapa? Kurang 9, kurang 9 menit, eh, kurang 9 menit, kurang 10 menit. Kalau di Malaysia kemarin zuhur jam perapat asarnya jam 4 sampai hampir setengah maghrib jam 7.20 dua ya, waktunya sama terbenam matahari, tapi di sana waktunya jam 7.20 isya setengah isya setengah subuh jam 6 kurang 10 5.50 Subuhnya jam 6 kurang kita di sini jam 6 kurang 10 udah isyrok di sana di Malaysia jam 6 kurang 10 subuhnya Zuhurnya jam 1, seperempat, kalau salah seperti itu. Asar hampir setengah 5. Lalu maghrib, 7.20. Isya setengah 9. 20.30. Bahkan 20.37, setengah 9 lewat. Kemarin saya ada apa hadir acara Seyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid kemarin 3 hari di Malaysia. Kamis, Jumat, Sabtu. Malam Ahad itu beliau pulang dari India sebelumnya di India ya sekitar 2-3 hari lalu di Malaysia sekitar ya 3 hari 3 malam nah sebelum beliau ke pulang ke Hadramut ke Aman, beliau juga ada acara di Al Urdun di Jordan di Jordania banyak ulama yang hadir di Kuala Lumpur kemarin diantaranya ada Syekh Ali Jum'ah dari Mesir mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah doktor Profesor Syekh Ali Jum'ah juga hadir mengisi acara sama Habib Omar. Juga kumpulan da'i-da'i, ada juga acara tersendiri dengan artis-artis, dengan selebritis. Banyak yang, Masya Allah, yang terharu, banyak yang istighfar, banyak yang kembali kepada Allah, banyak yang taubat. Banyak orang seniman-seniman dan selebritis. Bahkan juga ada dari kalangan LGBT-nya yang hadir. Dan dia, dia menyatakan taubatnya, dia terharu. Bahkan ada kelompok artis, perkumpulan artis ada pengajiannya. Ada pengajian khusus kalangan artis yang udah hijrah, yang udah tahu di Kuala Lumpur kemarin. Ada videonya di Youtube tuh, Masya Allah. Lay lay lay. Apa, uh, yang bagi antas ta'idda qabla zawal, antas ta'idda qabla zawali ili salatil zuhri. Fatuqaddimal qaylulata inkana laka qiyamun bil, qiyamun bil layl. Fatuqaddimal qailula ta Apa itu qailula? Engkau dahulukan tidur qailula. Tidur sebelum zuhur. Tidur sebelum zuhur setelah salat duha itu tidur qailula qailula. In kana laka qiyamun bil jika ada padamu qiyamul Kalau kamu suka qiyamul bangun malam untuk ibadah, maka sunnahnya engkau tidur sebelum zuhur. Tidur qailula biasanya sebelum zuhur. Jam 10 sampai zuhur sebelum sampai sebelum zuhur jam 9 sampai jam 10 11 jam 10 sampai setengah 12 menjelang zuhur itu tidur qailulah itu sunnah untuk membantu dia uh, bisa melek sehingga tidak ngantuk untuk qiyamul lail nanti di malam hari dia tidak lelah tidak mengantuk untuk ibadah di waktu malam sunnah tidur qailulah Nabi bersabda, qilu fa inna syaitana la taqil. Tidurlah kalian koylula karena syaitan itu tidak tidur koylula Setan tidurnya subuh. <laughs> sebelum matahari terbit, makanya kita makruh. Habis salah subuh, sampai sebelum matahari terbit, sebelum isyrak, itu makruh tidur di waktu tersebut. Tidurnya setan itu subuh, sama habis asar menjelang maghrib. Makanya kita tidur makruh. Makruh hukumnya tidur di waktu tersebut makruh hukum tidur di waktu e, setelah subuh sampai isyrok lalu setelah sholat asar hingga maghrib bahkan kalau orang tidur selama 40 hari berturut-turut asar nih tidur sore habis asar 40 hari jadi gila <guluh> ada orang yang pengen buktiin apa benar nih tidur 40 hari sore habis asar bisa gila akhirnya dia buktiin wah apa dia dia tidur Udah selesai 40 hari dia datang ke rumah gurunya tengah malam jam 2. Jam 1 jam 2 lewat tengah malam. Dia gedor-gedor dia. Dia ketok-ketok. ya Syekh ya Fulan mana kata kamu orang yang tidur 40 hari habis asar bisa gila. Mana? Mana? Anda gak gila? Kata gurunya kata Syekh. Ini ente datang jam segini ente tanda bahwa ente gila nih. Menandakan bahwa ente gila jam segini jam jam 1 jam 2 ngetok rumah orang maksa. Dengan ente datang jam segini ini menandakan bahwa ente gila. <laughs> Jadi nggak harus gila ya gila itu kan macam-macam. Al junun funun kata para ulama. Al junun funun gila itu banyak macemnya ragamnya. Lay 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 lay. ini tidur qailu lah. Qailu fa inna takil tapi bagi orang yang kiamulil yang malamnya ibadah malamnya bangun tapi yang malamnya udah cukup nggak perlu tidur Lah Gak perlu lagi dia tidur keilulah. Kalau malamnya udah cukup dan dia tidak kiamul Ibaratnya orang yang tidur keilulah dan dia tidak kiamul Seperti orang yang sahur tapi nggak ikut puasa. Sahur ikut makan bareng tapi siangnya kagak puasa. Kan curang namanya. Ikut sahur tapi kagak puasa. Itu orang yang tidur keilulah tet tetapi dia tidak kiamul Man yaqilu wala wala yakum ka man yatasahhar wala yasum katanya. Man yaqilu wala yakum siapa yang tidur qailulah tetapi tidak qiyamul nggak ibadah di waktu malam, nggak bangun malam untuk ibadah sama seperti orang yang sahur tapi tidak berpuasa. Man yaqilu wala yakum ka man yatasahhar wala yasum. Qala yaqilu tidur qailulah. Kalau berkata ngomong kola yakulu Kola yakulu berkata Berbicara kola yakulu Tapi kalau kola yakilu nah, Ya kof Yakilu ya pakai ya setelah kof Kola yakilu tidur kailulah Makanya ada lagos Ada teka teki Dalam fikih Dalam pembahasan ilmu fikih ada lagos Lagos itu teka teki nah, Seperti ini bunyinya Man kola tahta syajarah batala wudu'uhu Man kola tahta wudu'uhu Siapa yang kola di bawah pohon maka batal wudhunya. Nah kola di situ bukan berkata, bukan ngomong. Masa orang ngomong di bawah pohon batal wudhunya. Kola di situ bukan kola yakulu, tetapi kola yakilu. Nah, kola yakilu tidur, tidur kailulah. Ya tidur di bawah pohon ya batal wudhu. Mau di bawah pohon, mau di masjid. <laughs> Itu hanya teka-teki. Jadi disangkanya orang kola yakulu, padahal kola yakilu man kola tahta syajarati batola wudu uhu. Siapa yang kola bukan minum Coca Cola bukan. <laughs> Siapa yang kola di bawah pohon kola di situ bukan kola yakulu berkata berbicara, tetapi kola yakilu tidur tidur kilulah. Siapa yang tidur di bawah pohon maka batal wudhunya. Man kola tahta syajarah batola uduhu.

Orang yang makan di waktu sahar namanya sahur. Kalau ini hak besar sahar artinya begadang, tidak tidur malam, melek sahar. Au saharun fil khair atau begadang dalam kebaikan. Begadang dalam kebaikan contohnya apa? Panitia Maulid misalkan. Panitia Maulid Panitia pembangunan atau renovasi masjid, wah dia begadang dalam kebaikan, dalam hal-hal yang positif, begadang ngaji Menuntut ilmu, belajar, mudhakarah, meraja'ah Begadang, baca salawat Baca manakib, baca salawat nariah 4444 Dia baca manakib para awliya Begadang, mudhakarah ilmu Jam 1, jam 2 Itu muda, apa, sahar fil khair, Begadang dalam kebaikan Bagus Nah walaupun dia tidak sholat tetapi begadang dalam, dalam kebaikan Pas siangnya itu dia tidur kayululah Maka sunnah disunahkan bagi dia tidur lah menjelang zuhur karena antar malam saya mau melek nih ngapain melek bukan main kartu bukan main catur bukan bukan meleknya bukan memancing bukan dempang tetapi meleknya untuk karo diskusi ilmu belajar atau juga jadi panitia mandorin yang yang lagi bangun bangun madrasah bangun pesantren bangun masjid Fa fiha maunatan ala qiyamil lail karena di dalam qailulah di dalam tidur qailulah maunatan menjadi penolong membantu untuk qiyamul lail maunatan ala qiyamil lail ala qiyamil lail pertolongan bantuan menjadi pertolongan bantuan dia membantu dia membantu dia untuk qiyamul lail kama an nafi suhuri maunatan ala asyami anhar karena anna suhur Suhur Kalau suhur itu Jenis makanannya Kalau perbuatan makannya sahur Kalau makanannya suhur nah, Makanya di dalam hadis Nabi bersabda Tasah haru fa inna fis suhuri barakah Ada sebagian orang bacanya Fa inna fis sahuri Salah Fa inna fis suhuri Su Bidomisin. Sinnya dhammah Tasah fa inna fis suhuri barakah Makan sahurlah kalian karena di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Di dalam makanan sahur itu terdapat berkah. Fa inna fis suhur suhur bukan sahur. Sinnya dibaca boma. Fa inna fis suhuri Makan sahurlah kalian karena di dalam makanan sahur itu terdapat berkah. Makanya di sini kama anafis an suhuri sebagaimana di dalam makanan sahur itu maunatan membantu untuk puasa di siang hari. Maunatan ala syamin nahar. Kalaupun dia kuat, oh saya walaupun gak sahur saya kuat, fisik saya kuat, walaupun gak sahur saya kuat, tetap ente sunahnya sahur karena makan sahur itu sunnah kalau dia kagak makan sahur, salah dia. Dia tidak ngerti sunnah, dia menyalahi sunnah. Meninggalkan sunnah Nabi. Walaupun badannya kuat, kagak sahur, tetap dia salah. Menyalahi sunnah, rugi dia. Tidak melaksanakan sunnah itu makan sahur. Bahasanya suhur. Sebagaimana makan sahur di waktu sahar itu makanan sahur kita biasa jemputnya makan sahur ya. Sebagaimana di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan dan maunatan membantu kita untuk puasa di siang hari. Jadi nggak lapar-lapar banget tersiangnya karena dia sahur makan sahur. Makanya makan sahur itu yang paling utama sunnahnya ya diakhirkan. Di antara sunnahnya puasa mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Pas adan langsung kita buka pakai korma. Jangan pakai kolak dulu, ada korma sama kolok korma dulu baru kolok, habis <laughs> korma minum air putih habis air putih baru yang yang lainnya manis manis deh. Karena sunahnya itu makan korma ketika kita berbuka. Nah sunahnya itu menyegerakan berbuka, jangan nunggu gelap. Ada sebagian uh, aliran yang sesat dengan masuknya azan maghrib, masuk maghrib tenggelamnya matahari dia nggak langsung buka nunggu gelap, kira-kira udah masuk waktu maghrib mungkin 15 menit, 20 menit baru dia buka. Ini salah. Ini aliran sesat, aliran yang menyimpan dari ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang seperti itu nunggu gelap baru dia buka. Di pas adzan tanggal matahari dengan sempurna masuk waktu maghrib Azan kita langsung langsung buka menyegerakan berbuka di antara sunnahnya puasa dan mengakhirkan sahur ada orang yang sahur jam 2 sama jam 4 yang afdol ya jam 4 Paling nggak setengah empat lah, kalau jam empat udah mepet ya. Setengah empat, setengah empat, karena subuh katakan setengah lima kurang lebih. Kadang setengah lima kurang, kadang setengah lima lewat ya. Tapi lebih seringnya setengah lima lewat ya. Nah, itu sebelum subuh setengah lima, maka kita makanya jam tiga setengah empat lah sedang. Jangan jam dua, wah jam dua udah sahur aja. Waktu dua pagi jam delapan udah lapar lagi. Apalagi ya mungkin kerjanya cukup jauh dari rumahnya. Di perjalanan dua jam, sejam, dua jam. Sampai di kantornya jam 8, jam 9 udah, udah lapar maning. Kenapa? Karena, karena sahurnya jam 2. Kemaleman. Jadi mengakhirkan sahur itu sunnah. Kama anna suhuri ma'unatan ala syamin nahar wal qailulatu min ghairi qiyamin billel lail ka suhuri min ghairi shaumin bin nahar ini dia. Wal qailulatu min ghairi qiyamin billel orang yang tidur qailulah tetapi tidak qiyamul lail enggak bangun ibadah di waktu malam ka suhur seperti makanan suhur yang dimakan oleh seseorang min ghairi shaumin bin nahar tetapi siangnya enggak puasa ikut makan sahur tapi kagak puasa Ini orang curang namanya ikut makan sahur tapi kagak puasa ikut makan sahur eh pagi-pagi jam 7 udah makan nasi uduk lagi udah ngopi lagi lah bukan itu ikut makan sahur tadi iya anak ikut makan sahur kok nggak puasa nggak kuat pagi-pagi <guluh> udah Udah makan nasi uduk. ini orang yang keilulah tetapi tidak kiamulil sama seperti orang yang ikut makan sahur tetapi tidak puasa. Fajatahid <mulia> antas zawal al bersungguh-sungguhlah engkau berusaha lah untuk bangun sebelum zawal. Kalaupun engkau tidur keilulah katakan jam sembilan setengah sepuluh habis sholat duha maka setelah tidur ke setengah 10, jam 10 bangun sebelum masuk waktu zuhur sebelum zawal. dan masjid hadir ke masjid Waktu dan salat masjid. Tapi kalau salat sunnah yang lain Afdholnya di rumah. Salat sunnah qabliyah afdolnya di rumah. Tapi kalau kita biasa di masjid ya udah di masjid. Kalau di rumah mungkin kita malas atau emang wudhunya di masjid maka sholat qobliyahnya di masjid tapi afdolnya sholat sunnah itu di rumah yang di masjid itu sholat fardunya sholat fardu lima waktu di masjid sementara sholat sunnah afdolnya di rumah tapi kalau kita habis sholat isya habis sholat maghrib pulang ke rumah biasanya kita malas udah sholat badianya di di masjid di musola nggak masalah karena kita mungkin kalau ntar udah ke rumah nah, nyenggol bini lah ya, atau mungkin Ntar kita ke kamar mandi, pengen buang air, atau pengen langsung makan, buru-buru langsung ke meja makan. Akhirnya kita nggak sholat, ya lebih baik, maka sholat badiyahnya di masjid. Fajitahid antus antas taikilu kabla zawali watatawadu watahdur al masjid watu sholiat tahiyah watantaudur al muadzina watu dan kau menunggu muadzin dan menjawabnya dan orang yang menunggu sholat itu dihitung pahala sholat Inti Orang yang nunggu sholat Maka dihitung pahala seperti orang yang sholat Begitu juga orang yang nunggu ngaji Nunggu pengajian, gurunya belum datang Maka dihitung pahala seperti ngaji Seperti nutut ilmu, talabul ilim Engkau menunggu muadzin Dan engkau menjawabnya Watuji bahu Jawab orang lagi azan, muadzin sedang mengumandangkan azan kita jawab, jangan ngobrol, jangan diem. Kadang bukan cuma hanya ngobrol, malah dia sibuk main HP atau lagi sholat Jum'at tuh. Yang di luar, nangkring di atas motor sambil ngobrol, ngomongin bisnis, kerjaan sambil main HP. Padahal khotib sudah menyampaikan khutbahnya itu banyak. Banyak yang begitu, kita lagi khutbah, kita lihat di ujung sana, ya Allah bocah-bocah. -boca. Bukan bocah-bocah aja, bapak-bapak udah pada tua bangkotan. Udah tua bangkotan juga masih masih ngobrol, khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Nangkring di atas, motor ada lagi yang lebih jarak sambil ngerokok lagi. Sambil ngerokok, Allah jahil, lalai kesiannya. Maka kita ingatkan, kita kasih tahu, jangan kita berbicara apalagi sambil ngerokok sambil main HP dan sebagainya ketika khotib sudah menyampaikan khutbah akan mengurangi pahala akan menghilangkan pahala Jumatnya wa muadzin kau menunggu muadzin wa dan menjawab dijawab setelah jawab selesai adzan baca doa badal adzan kadang muadzinnya nggak baca doa ada di sebagian masjid musola setelah selesai adzan nih muadzin nih Kagak baca doa oh, mungkin kagak apal kali gimana Langsung duduk aja udah langsung ada yang duduk ngobrol atau ke toilet atau ke tempat wudhu lah emang tadi belum wudhu makruh adzan tanpa wudhu ada dalam keadaan berhadas makruh sah sih sah adanya walaupun dia berhadas tetapi makruh sunnahnya itu wudhu punya wudhu jangan punya hadas kita dalam keadaan bersuci Jangan masuk waktu takut wah dibilang wah telat nih masjid anu nih wah muadzin mana muadzin langsung buru-buru di azan padahal belum, padahal dia belum wudhu. nggak ya, usah pakai dengerin apa kata orang telat-telat dikit satu dua menit nggak masalah yang penting kita wudu dulu Wudhu, habis wudhu langsung azan jadi dan dihafalkan juga doa Ba'dal adhan Allahumma rabbah di da'awati ta'ama Wa salatil qa'ima Ati Sayyidina Muhammad dan ila wasilata Wa al-fadila wa syarafa wa darajata al rafi'ah Wa ba'atul maqam al-mahmud al-ladhi Inna kala tukhliful mi'ad Ada ada yang pakai alif lam, ada yang tidak tanpa alif lam Wa ba'atuhu maqam al-mahmud Anil ladhi wa'anta Inna kala tukhliful mi'ad Rabbi gufirli wali walidah Jadi baca itu setelah itu Rabbi Ufirli Wali Wali Daya lima kali tetapi yang keempat itu Rabbi Ufirli Wali Wali Daya, Rabbi Ufirli Wali Wali Daya. Yang keempat, yang kelima baru Warham Huma Kamar Rabbaya. Ini sohira, ini jarang nih, jarang yang tahu. Inna kala tukhliful mi'ad, Rabbi Ufirli Wali Wali Daya, Rabbi Ufirli Wali Wali Daya, Rabbi Ufirli Wali Walidayah, Wali Daya, Rabbi Ufirli Wali Wali Daya. Yang kelima Rabbi Ufirli Wali Walidayah, Wali Daya, Warham Huma Kamar Ini sohira. Allahumma inni asaluka al-afa wal-afiyah wal-mu'afat ad-da'ima fi dini wa dunia wal-akhirah wassalamu ala sallam Muhammad wa ala sallam jadi setelah itu Allahumma inni asaluka al-afa wal-afiyah wal-mu'afat ad-da'ima fi dini wa dunia wal-akhirah para awliya, para ulama membaca itu setelah selesai adhan atau setelah selesai doa badal adhan ditambahkan itu Watan tadarul muadzin wa tujibahu apalagi yang kalau muadzin sedang adzan kita ngobrol urusan dunia nih. Itu nanti subba fi al-anuq akan dituangkan nanti di telinganya di akhirat apa? timah cair. Timah cair, Allah, timah cair yang panas timah panas cair akan dituangkan di dituangkan ke telinganya orang yang suka ngobrol urusan dunia kecuali darurat sekali-kali darurat, Wah, ada urusan penting banget mungkin eh ini kunci itu ketemu nih, kunci motor itu <ete> itu dia ngomong sementara muadzin sedang mengumandangkan azan kalau darurat penting nggak masalah secukupnya, sebatasnya, seperlunya seperlunya setelah itu kita diam kita diam menjawab Uh, apa kumandang adzan kita jawab setelah itu baca doanya sumataquma fa tusalli raka'atin wa bahkan orang dulu diceritakan di sebagian negara di zaman dulu beberapa tahun yang lalu masih ada sampai sekarang juga insyaallah masih banyak orang yang kalau dengar adzan langsung diam bahkan apa petani petani dia dia, dia, dia sedang mencangkul dia lagi dia lagi dia, dia udah ngangkat cangkulnya atau tukang dia udah ngangkat palunya, martilnya denger azan langsung dilempar. <laughs> dia mau getok paku nih dengar azan Allahu Akbar, Allahu Gak jadi nggak diterusin dilempar martilnya. Yang lagi mau nyangkul dengar azan Allahu Akbar, Allahu langsung dilempar cangkulnya. Nah, jadi ntar ditunda setelah sholat nggak kayak kita ngobrol-ngobrol aja denger azan wala pernah merasa bersalah nggak merasa bersalah Paling tidak kita merasa bersalah, paling tidak itu minim, paling minim kita merasa bersalah. Kita lalai, lagi azan kita ngobrol, lagi azan kita sibuk dengan pekerjaan kita. Tumatakuma akibat zawal, kemudian kau berdiri dan kau salat empat rakaat akibat zawal setelah zawal. Jadi empat rakaat sebelum zuhur. Jadi qabliyah zuhur yang afdol empat rakaat termasuk Jumat. Yang dua muakkada, yang duanya lagi ghairu muakkada. Kan qabliyah ada yang muakkada sepul, qabliyah dan dia rawatib namanya. Salat so, sunnah rawatib ada 22 rakaat, yang 10 rakaat yang muakkada, nabi enggak pernah tinggalin walaupun di perjalanan. Walaupun belum musafir, selalu apapun gak pernah tinggal. Salat sunnah rawatib yang muakkada, yang sangat ditekankan, dikukuhkan sehingga Nabi nggak pernah tinggal walaupun di perjalanan. Ada lagi selain yang muakada yang bukan muakada Ghairu muakada ada 12. Yang muakada 10 rakaat, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat ba'diyah maghrib setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Kau subuh dua rakaat atau yang dikenal dengan sholat sunnah fajar Qabliyah zuhur dua rakaat, ba'diyah zuhur dua rakaat, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya ini lima kali dua rakaat sepuluh rakaat. Di dalam kitab Zubat dikumpulkan hanya di dalam satu bait syair di dalam kitab Sofatul Zubat. Fintani qabla subhi wa zuhri kada wa ba'dahu wa maghribun thummal isya. Nah itu yang lima, eh, yang sepuluh rakaat rawatib yang mu'akada. Sintani qabla subhi wa zuhri kada wa ba'dahu wa maghribun thumma al-isya. Sintani dua rakaat qabla subhi sebelum subuh. Qabla subuh atau yang biasa disebut dengan salat sunnah fajar. Sunnatul fajr. Usalli sunnatal fajri. Niatnya usalli sunnatal fajri rakaatin. Di dalam hadis Nabi bersabda rakaat al fajri khairu min dunya wa ma Dua rakaat salat sunnah fajar lebih baik lebih utama dari Dunia dengan segala isi-isinya lebih baik dari dunia dengan segala isinya, beserta isinya. Orang yang paling kaya di Indonesia, si Fulan punya uang sekian puluh triliun. Orang yang kaya di dunia punya uang sekian miliar dolar atau ribuan triliun. Nggak ada apa-apanya sama itu yang salah. Sunnah Fajar, kenapa kok bisa begitu? Duit akan habis lenyap, akan hilang habis lenyap. Sementara solat sunnah dua rakaat fajar, solat sunnah fajar tetap kekal selama-lamanya, nanti di akhirat pahalanya. Lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya. Ini yang muakadah. Yang bukan muakadah sebelum duhur, ada juga yang bukan muakadahnya. Jadi sebelum duhur, beliau duhur. Jadi empat rakaat, yang dua muakada, yang nya lagi bukan muakada. Boleh nggak digabung? Langsung 4 rakaat boleh. Yang sholat sunnah, kau beli jumat 4 rakaat, nggak pakai tahiyat awal. Rakaat kedua bangun, ketiga bangun, keempat baru tasyahud atau tahiyat. Jadi tahiyatnya sekali. Satu bangun, dua bangun, tiga keempat baru tahiyat saya suka uh, suka mengerjakan koubliah Jumat seperti itu langsung empat rakaat dengan satu salam atau satu tahiyat begitu juga Ba'diyah dia atau Ba'diyah Jumatnya empat rakaat karena yang dua muakada yang duanya lagi bukan muakada atau ghairu muakada sementara koubliah asar itu bukan muakada karena tidak termasuk yang yang sepuluh rakaat tadi bukan muakada tapi tetap sunnah ada kubliyah asar afdolnya empat rakaat Nabi bersabda rahimahullah muran sholat arbaan kubliyah asri semoga Allah merahmati orang yang salat empat rakaat sebelum asar ada sebagian awliya mereka membaca di dalam salat sunnah kubliyah asar empat rakaat itu idah zulzilat wal adiyat al karia al hakumutakatur empat surah itu kan ber, apa, berurutan tuh Azal Az Al Adiyat al ah dan At-Takathur Wa tantadur al-mu'adzina wa tujibahu thumma taquma Fatusalli arba raka'atin aqibaz zawal Wallahu alam bisawab Sampai situ ya Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawiluhunna Nabi memanjangkan bacaan, memanjangkan berdirinya bacaannya di dalam empat rakaat atau Qabliyah duhur. Qabliyah duhur, empat rakaat sebelum duhur, Nabi memanjangkan bacaan. Ya Allah. Kita borobor memanjangkan bacaan cuma fatihah doang. Kadang-kadang kalau sholat sunnah. Ya, yeah. sholat sunnah cuma fatihah doang. Karena yang wajib kan cuma fatihah. Surah sunnah, apalagi di dalam sholat sunnah. Bahkan mungkin di dalam sholat fardu saja cuma fatihah doang. Walau amin langsung ruku. Allah Akbar. Nabi jangankan sholat fardu Di dalam sholat sunnah saja baca surah Bahkan baca surahnya panjang Dan wayakulu dan beliau bersabda Hada waktu tuftahu fihi abu abu sama Ini waktu dibukanya pintu langit Ini waktu-waktu dibukanya pintu langit Fawuhibu an yurfa'a an yurfa fihi amalun soleh. Aku ingin Diangkat, amalku, uh, apa, anjur fi diangkat amal amalku apa an amal diangkat amal soleh ketika pintu langit itu dibuka maka amal solehku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala naik naik ke langit aku ingin amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit karena pada saat itu langit terbuka dibuka pintu langit hadza waqtun <usukkan> tuftahu abu abu sama yang nggak kelihatan ini makna secara maknawiyah Maknawi ya bukan 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 secara zahir maknanya. Bukan pintu langit langit tiba-tiba robek, pecah, terbelah enggak. Itu maknawi ya. an <tik> fihi Semoga Allah taala berikan taufik Berikan pertolongan, kemudahan agar kita dapat mengamalkan apa yang telah kita baca. Semoga Allah telah berikan kita kesungguhan untuk mengisi waktu-waktu kita dari kita sebelum subuh kita bangun tidur melek mata setelah subuh di waktu pagi di waktu duha di waktu zuhur badal zuhur bada asar bada maghrib bada isya sampai kita tidur lagi kita bikin jadwal kita bikin jadwal acara dan kegiatan-kegiatan kita selama selama dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kita kita harus bikin jadwal seperti jadwal anak santri di pondok pesantren ada jadwalnya. Waktu jam sekian baca ini, jam, se jam sekian ngamalin ini, ibadah ini, ibadah anu. Jam sekian kita nutut ilmu, jam sekian kita ini dan itu kita kita atur sedemikian rupa waktu kita sehingga nanti akan muncul keberkahan waktu akan terlihat nampak barakatul wakat keberkahan waktu kalau kita sudah memanage menata waktu kita dengan sebaik-baiknya Jangan cuma memanage keuangan, memanage waktu. Orang yang cerdas itu yang bukan pandai mengumpulkan pundi-pundi uang, tetapi yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ridho Allah Ta'ala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit sebanyak apapun, hilang, habis, enyap. <gak> Nggak dibawa mati, tapi pahala itu yang pokok selama-lamanya dan tidak akhirat. Sehingga itulah orang yang cerdas dan pandai bukan orang yang pandai menata memanage keuangannya, orang yang ahli ekonomi, yang pandai mengatur keuangan, tetapi yang pandai mengatur waktunya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pahala yang kekal abadi nanti di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah taala jadikan kita termasuk bagian dari orang-orang yang seperti itu para salihin, para aulia yang saat ini mereka sudah nikmat hidupnya di alam barzakhnya. Mereka sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah taala. Mereka sudah menyaksikan dan menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah taala ketika di dunia, ketika mereka hidup, mereka sudah mendapatkan natijah nilainya, buahnya dan apa yang dijanjikan oleh Allah taala kepada mereka. Semoga Allah taala berikan taufik yang sempurna kepada kita. Allahumma ja'alna minal ladhi يستمعون القول فيتبعون احسنه يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا على لظه أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمني روعاتي واغفر لوالدينا ومولودنا والأهل والإخوة